bersama kami dalam CWM News. Saudara warga, saudara anggota Babin Kamtibmas Kelurahan Remu Selatan menyalurkan bantuan karpet anti licin untuk dipasang di tempat pengambilan air wudhu di sejumlah masjid di Kota Sorong. Aksi peduli Babin Kamtibmas Polres Sorong Kota dilakukan sebagai wujud pelayanan Polri kepada masyarakat secara profesional, modern, dan terpercaya di masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi jamaah melaksanakan sholat lima waktu. Program bantuan sarana-prasarana tempat ibadah ini pun akan dilakukan rutin pada seluruh tempat ibadah lintas agama di wilayah hukum Babin Kamtibmas setempat. Inovasi Babin Kamtibmas Polres Sorong Kota kali ini saya lakukan dalam segi keagamaan, lakukan pengadaan karpet di tempat wudhu masjid-masjid di wilayah binaan saya dengan cara koordinasi dengan rekan-rekan anggota Polri, Polres Sorong Kota untuk membantu berdonasi dalam bentuk sumbangan karpet anti licin sehingga kami lakukan pemasangan di beberapa masjid, salah satunya Masjid At-Taqwa di Kelurahan Remu Selatan dan Masjid Al-Fatah di Kilometer 9 Jalan Raya Distrik Sorong Manawi. Dengan bantuan rekan-rekan Polri, artinya warga dalam hal ini jemaah masjid sangat berterima kasih bantuan tersebut dapat membantu karena pengadaan karpet itu membantu orang lanjut usia, lansia yang sudah lanjut usia ketika dia melakukan pengambilan air wudhu itu kadang terasa licin. Jadi kemanfaatannya sangat besar bagi jemaah sekalian. Sehingga inovasi kami akan kami lakukan terus-menerus setiap bulannya dengan cara dan metode yang berbeda-beda. Intinya untuk kepentingan masyarakat. Dari bantuan Polri ini, apakah nanti selain untuk masjid ada lagi kah tidak untuk gereja? Untuk selanjutnya program ini akan rekan-rekan sudah kita bicarakan dengan Babin Kamtibmas, kita akan ranahnya ke sana ke. Jadi harus balance, setelah masjid, gereja mungkin pura atau wihara akan kita lakukan berjenjang setiap bulan sekali. Anggrini Sumbung, CWM Channel.